Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Bulan Ramadan merupakan bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam, karena bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah. Semua orang mengharapkan ridho dari Allah di bulan yang penuh dengan berbagai macam limpahan rahmat, limpahan keampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh umat. Bagi mereka yang punya banyak uang, mungkin bisa melaksanakan ibadah umroh di tanah suci selama bulan Ramadan. Karena melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan akan mendapatkan nikmat dan pahala yang luar biasa. Masyarakat di tanah suci ini begitu meriah. Bagi kita yang mempunyai keuangan terbatas, bukan berarti kering dari pahala. Kita bisa saja memperoleh banyak pahala dengan berbagai macam cara, karena memang bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Penuh dengan rahmat Allah yang diturunkan sepanjang bulan. Dan salah satunya kita mengenal dengan namanya malam Lailatul Qadar. Agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ada beberapa hal yang biasa kita lakukan, seperti tadarus secara rutin di selama bulan Ramadan, membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, membacanya ayat demi ayat, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat. Kemudian kita pahami, kita hafalkan, kita baca dengan cermat, baik sendiri maupun secara berkelompok dalam tadarus di dalam masjid, merupakan pahala yang tak terhingga. Ini adalah hal penting mengisi ibadah selama bulan Ramadan. Kita bisa juga beramal dengan kita bertafakur di masjid, memahami, belajar tentang ilmu-ilmu agama, kemudian sholat berjamaah, mulai dari sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya, dilanjutkan dengan taraweh dan juga sholat fitir. Kemudian jika masih ada kesempatan, ditambah dengan sholat malam atau sholat tahajud, agar doa-doa kita dan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dan mendapatkan pembebasan dari api neraka selama bulan Ramadan. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, mari kita beribadah, kita tingkatkan keimanan kita agar semakin hari semakin baik.
Asyhadu anna Muhammadan Thank you.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.